Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa khabar? Ya. Berkaitan kat tengah. Namanya Jazz. Ya, saya. Nama sebenarnya apa? Nama sebenar saya Muhammad Jasni bin Sa'ad. Okey. Sekatanya Jazz lah. Okey, baik. Lagu tadi keampunan dari Keampunan darimu. Okey. Itu memang lagu Jazz sendirilah. Ya. Hasil ciptaan saya sendirilah. Okey. Nak cerita sikit sebab apa bila kita cari di laman maya, susah nak cerita pasal Jazz ni. Cuba Jazz cerita sikit. Dah berapa lama sebenarnya dalam industri muzik nasyid ni ataupun cuma cerita tentang dia. Okey, untuk makluman semua, Jazz telah berada dalam industri muzik bermula tahun 2004. Okey. Dulunya bersama dengan kumpulan nasyid Dimensi. Dulu. Andi Dimensi. Ya. Yeah. Lepas tu tahun 2008 setelah selesai carta nasyid minggu ini TV1 final di PIC Putrajaya, kami bawa haluan masing-masing lah. Macam tu. Dan jadi, kini kembali secara solo maksudnya. Ya. Kembali secara solo tu bermula saya kembali selepas 2008 tu terus ke? Selepas 2008 saya kumpul material. Okey. Jadi dalam tahun 2010 kalau tak silap saya, saya keluar dengan album berkonsepkan Universal, bukan lagu hutanan. Mempunyai 10 buah lagu. Okey, dalam pada masa yang sama Jazz juga adalah seorang komposer lah. Komposer. Banyak lagu-lagu di album adalah ciptaan Jazz sendiri. Okey. Okey, lepas tu adalah rakan-rakan artis yang mendapat khidmat daripada Jazz sendiri lah. Komposer dah banyak antara lagu-lagu yang pernah mendapat khidmat daripada Jazz. Okey, di antaranya Once Coin. Once Coin dengan lagu single Menunggumu. Lepas tu Azlif dengan lagu Pecundang Cinta. Lepas tu Zero One, Letih Bercinta. Untuk maklumat semua, sebenarnya mereka semua itu adalah artis yang bernaung di bawah Jazz punya company lah, iaitu QD Record. Sebenar-benarnya ya. Wow, itu dia. Dan lagu-lagu ni dibuat untuk macam keluar single-single ataupun album penuh sebenarnya. Okey, untuk trend sekarang memang kita akan single. Keluar single lah. Sebab kita tahu market sekarang kan, untuk album agak kurang merasakan. Jadi kebanyakan artis yang ada pun memang keluar single lah. Jadi single yang tadi itu adalah single yang terbaru daripada Jazz. Ya, single yang terbaru lah. Keampunan darimu. Ada di YouTube. Ada YouTube? Ada. Okey, hanya tak akan saja Keampunan Darimu, Jazz. J-A-S-Z. Ejaan pun tu. J-A-S-Z. Jazz. Ini sebenarnya yang tertentu sekarang ni. Bagaimana pergerakan Jazz ni lah? Banyak fokus kepada persembahan-persembahan ke? Di lapangan ataupun banyak macam mana? Okey, Jazz banyak function di luar lah. Dan dalam pada masa sama Jazz merupakan manager dan artis juga. Jadi Jazz banyak tumpukan pada artis-artis yang berada di bawah naungan QD Record lah. Sekarang ni Jazz tengah rangka mempromosi antara single yang terbaru yang siap, antaranya Bella Izzara dan Acik Asrin. Dua-dua solo lah. Okey, itu dia. Sebenarnya banyak dia punya atas belakangnya. Cuma banyak penglibatannya itu di sebalik tabir. Cuma sekali-sekala keluar. Sekarang ni, pom. Itu dia. Okey. Kita cuba nasib. Okey, selepas ni ada rangka promosi di mana-mana? Selepas awak bagi Malaysia? Setakat ni, insyaAllah rasanya kita tunggu green light lah untuk pihak. Untuk surat khabar lah. Okey, tunggu masa dan ketikanya lah. Ni kira macam fasa untuk Jazz. Dia macam abu cantiknya sebelum Ramadan ni kan. Nak dekat Ramadan, dia ambil mood tu. kan? Okey, laman maya yang boleh orang kenal dan juga ikuti perkembangan Jazz sendirilah. Yeah. Okey, untuk di Facebook boleh typekan Jazz, J-A-S-Z, apa tu jarak, Saat S-A-A-T. Tapi untuk add friend memang dah tak boleh pasal dah full. Dah full. Kena dah buat full dah. Page lah ni. Tak ada create account baru. Tetapi boleh add di sama ada page QD Record ataupun personal QD Record. Yang QD Record tu masih boleh add friend lagi lah. Macam mana eja tu? QD. QD. Jarak QD. Record. Okey. Mungkin orang tertanya QD tu apa kan? QD tu bermaksud Q tu adalah quality, D tu diamond. Jadi just harapkan QD ni melahirkan artis-artis yang
berkualiti lah. Mm-hmm. Macam itulah. Seratnya. Itu Facebook IG-nya sama? IG, kalau IG Saat Jazz, dia terbalik pula. Oh, terbalik. Saat Jazz. Okey, yang paling penting cari J-A-S-Z dan jarak S-A-A-T. Saat. Okey. Penutup nanti Jazz nak nyanyi satu lagu lagi kan? Ya, satu lagi. Tajuknya, Aku Masih Di Sini. Masih Di Sini. Itu juga single daripada Jazz. Single itu tahun 2016 lah. Okey. Lepas, sama-sama kita dengar di penghujung siaran Aku Masih Di Sini. Baik. Terima kasih Jazz. Selamat maju jaya. InsyaAllah. Satu usaha yang baik. Suara yang baik. InsyaAllah. Moga terus melangkah lebih jauh. Okey. InsyaAllah.